Ganjil genap kepada ganjil genap kalau untuk mobil, kalau untuk mobil is okay, kalau untuk motor kayaknya agak-agak berat. Kenapa Pak berat? Karena banyak harus muternya agak-agak jauh gitu. Kalau saya sih mungkin kurang itu ya. Kalau mobil sih okay lah, karena kan ada bisa ini ketol. Kalau motor kan tidak ada tol, tapi kan semakin macet ya. Makanya untuk itu saran kita sih sebetulnya nggak usah diberlakukan aja untuk sepeda motor. Kalau menurut saya kurang setuju. Karena itu kan satu sisi roda dua itu kendaraan paling pentingnya, paling umumnya. Soalnya kan dari rakyat menengah ke bawah biasanya kan pakai roda dua. Dan untuk menghindari macet ketika bekerja, lebih baik menggunakan roda dua. Kalau untuk roda empat, saya setuju. Soalnya kan rata-rata mungkin ya kalau jam berangkat kerja itu jam 8 sampai jam 10 itu didominasi oleh kendaraan roda 4.